Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, kita mengucap syukur kalau kita masih diperkenankan Tuhan untuk datang memuji dan memuliakan namanya. Oleh karena itu, marilah saat ini kita pakai kesempatan ini untuk sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Mari kita minta Allah Roh Kudus untuk memenuhi hati kita, sehingga pikiran kita dan hati kita boleh tertuju kepada Tuhan, memuji dan memuliakan namanya. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, celikanku, jamahlah ku. Sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Kita angkat pujiannya sekali lagi. Allah Roh Kudus, penuhi setiap kami. Allah Roh Kudus, penuhi kami, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, ubah hati. Sembah Kau Tuhan, ku sembah, kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Kau yang layak disembah, Yesus Tuhan. Kau yang layak. Mari saat ini kita sembah Dia. Kita rendahkan hati kita. Kita tinggikan namanya yang kudus. Yes, Jesus. Jesus.
here I bow, Jesus. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. So here I bow, Jesus. So here to lift you high, Jesus, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours, in all things. In all things, for all my life, I am yours, forever yours. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, Allah yang kita sembah, Dia adalah Allah yang setia. Kesetiaannya terbukti ketika Ia datang ke dunia untuk menyelesaikan pergumulan terbesar umat manusia, yaitu dosa. Bahkan kesetiaannya tidak hanya ditunjukkan sampai ke kayu salib, tapi sampai saat ini, teman-teman, Dia Allah yang menyertai kita. Di setiap musim kehidupan kita, Dia adalah yang setia, yang bersama-sama dengan kita. Oh, thank you Jesus. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran dan berharga di matamu. Oh Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasihmu padaku. Sekarang ku memujimu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tanganmu. Sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan senap hidupku agar indah bagimu. Oh, thank you Jesus. Kau Allah yang setia. Oh Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaranmu dan berharga di matamu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasihmu padaku. Oh, sekarang ku menyucimu, Allah yang setia.
pernah meninggalkan perbuatan tangan. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan senap hidupku agar indah bagi-Mu. Kau Allah yang setia. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan senap hidupku agar indah bagi-Mu. Ayat bimbingan pengakuan dosa kita terambil dari Mazmur pasal 86 ayat 5. Sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni, dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepada-Mu. Mari teman-teman sekalian, kita berdiam diri sejenak, kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Mari kita ambil waktu sejenak. Bapa di surga, di pagi hari ini Tuhan, kami datang kepada-Mu mengakui setiap segala kesalahan yang kami perbuat, khususnya sepanjang satu minggu ini. Sudah 8 bulan ini Tuhan kami beribadah secara online. Ampuni kami Tuhan jika dalam ibadah kami, kami belum memiliki hati yang sungguh-sungguh menyembah kepada Tuhan. Ampuni kami Tuhan jika di dalam keluarga kami, hubungan kami justru semakin renggang. Tuhan ampuni kami. Ampuni kami juga Tuhan jika kami justru lebih banyak menuntut daripada memberi. Kami datang kepada-Mu Tuhan di pagi ini, kiranya Tuhan mengampuni setiap dosa kami. Tolong kami Tuhan untuk boleh hidup berkenan kepada Tuhan. Tolong kami Tuhan untuk tetap memiliki semangat di dalam mengenal Kristus, walaupun kami harus ibadah secara online. Di pagi ini Tuhan, kami memohon pengampunan-Mu, sehingga firman yang nanti akan kami dengar tidak terlewat dengan sia-sia, melainkan menjadi berkat. Firman yang akan kami dengar boleh berbicara di dalam hidup kami, dan kami boleh punya tekad untuk semakin mengenal Kristus, dan boleh hidup bagi Kristus. Topang kami Tuhan agar kami boleh menjadi anak-anak muda yang sungguh-sungguh punya hidup bagi Kristus, sehingga kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Kami boleh menjadi saksi bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan kami percaya Tuhan sudah mengampuni kami. Amin.
Teman-teman, mari saat ini kita bersama-sama membacakan janji pengampunan dosa yang terambil dari Efesus pasal yang pertama ayat yang ketujuh. Kita akan bacakan secara bersama-sama. 2, 3. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, mari saat ini kita bangkit berdiri. Kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Teman-teman, dipersilakan untuk duduk kembali.